Alhamdulillah hadirin hadirat, sambung ya. Ayat 104 ni panduan Allah kepada kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat. Tengok Allah SWT bagi tahu kepada para sahabat, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, la taqulu ra'ina, jangan lagi kamu sebut perkataan ra'ina bila berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila jumpa dengan Nabi. Ra'ina dalam bahasa Arab, ya wahai Rasulullah, kata sahabat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bagi perhatian pada saya, mana turun tarbiah saya. Perkataan dalam bahasa Arab tak ada masalah molek, tapi perkataan yang sama dalam bahasa Yahudi, perkataan ra'ina ni perkataan caci, perkataan caci, maksud dia sayyi'una. Ra'ina ni maksud dia dak sayyi'una, orang yang paling buruk sekali. Bahasa lain, bahasa Arab boleh, bahasa Arab. Tapi Yahudi bila dengar para sahabat Nabi, bila jumpa Nabi, kata pada Nabi ra'ina, mereka pun pergi jumpa Nabi kata ra'ina juga, dengan tujuan untuk caci Nabi. Tengok hakikat dia kan, hakikat dia tak ada masalah, tapi zahir dia tu masalah. Kait dengan syariat tak boleh, kait dengan Nabi tak boleh. Dalam bahasa Arab ra'ina ni kata sama dengan ya Allah, tak suruh sahabat beritahu, kul undurna, undurna, ya Allah, lihatlah saya, perhatilah saya. Suruh Nabi bagi perhatian, Nabi tarbiyah. Kalau ada salah silap ni, tegurlah. Ini perkataan sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam bahasa Yahudi, dalam bahasa Yahudi ni caci, makna mencaci. Dalam bahasa Yahudi ni makna caci. Jadi Allah SWT turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai yang beriman, la taqulu ra'ina, jangan kamu ucap lagi perkataan ni, jangan kamu ucap lagi perkataan ni. Maknanya tu dalam zahir dia tidak ada masalah, tapi bila ada kaitan dengan syariat, dengan Quran, dengan Allah, dengan Nabi, maka tak boleh guna. Perkataan pun tak boleh guna dah. Bayangkan contoh kita buat kata demokrasi. Nah, demokrasi. Demokrasi kan dari sudut bahasa. Bahasa walaupun digunakan bahasa Latin. Gapo dia? Al-hukmu lisy'abi. Mana hukum ni milik rakyat. Rakyat yang buat keputusan. Ini perkataan syirik. Baik. Tapi di ejah dak diletak dengan Islamiah. Ad-demokratiyah al-Islamiyah. Ini perkataan. Mana perkataan ni sebab tak boleh guna dah. Kataan tak boleh guna. Ini panduan ramal kepada para sahabat. Sebab kita nak bina generasi baru, kita kena ada identiti sendiri. Kita semua maklum ya? Tak. Cuma kefahaman ni kita guna untuk lepas diri daripada Islam. Kita orang Melayu ni kita nak cara kita sendiri. Kita tidak ada sibratullah. Lepas ni tu ayat sibratullah. Kita kena ada celupai Allah. Agama yang dibawa oleh Nabi SAW, dia ada celupai dia sendiri. Tidak ada kaitan dengan orang lain. Kita semua tahu kan, okay? Bangsa yang maju ni, bangsa yang mana, dia tak berkata dengan orang lain. Kita kena ada identiti sendiri, cara sendiri. Lepas tu dalam cara bernegara, cara hidup kita ni, semua ada sendiri lah. Gapa dia? Kita Allah, panduan dia. Seperti mana Nabi dan para sahabat, tak ada benda lain. Sayyidina Umar terkesan dengan Taurat. Benda mana molek yang Sayyidina Umar ambil daripada sains dia, daripada Yahudi tu. Berkata-berkata adalah Taurat, semua molek-molek. Daripada Taurat sendiri tu. Nasihat-nasihat yang baik-baik. Sayyidina Umar bagi tahu. Baik. Kita kena percaya Sayyidina Umar lebih baik daripada kita. Sayyidina Umar lebih baik daripada kita lagi. Dia pergi jumpa Nabi Rasulullah. Saya diberi kitab ni. Yang mana saya lihat pada kitab tu benda yang molek-molek. Tapi wajah Nabi berubah kan? Wajah Nabi berubah. Bila Sayyidina Umar tengok wajah Nabi berubah, barulah Sayyidina Umar sedar kesilapan dia. Nabi bagi tahu wahai Umar, sekiranya Musa tu tidak ada jalan bagi Musa AS untuk selamat dunia dan akhirat, malaikat kena ikut aku. Sebab sekarang dalam proses nak bina, tak boleh hadam. Apa bahaya kita sekarang ni? Sebab tu ni mana hasil nubuah. Ketika mana surah ni diturunkan, Nabi khilah dengan Yahudi. Yahudi masuk masjid dia dengan pakai lipat, dengan apa? Dengan pecak kasut. Boleh hormat rumah ibadat kan? Nabi masuk dengan selipar. Nabi masuk dengan selipar. Khilaf, semua khilaf dengan Yahudi. Sehingga kita sudah bicara dah kira.
Yahudi pegang anjing, Nabi kata bunuh semua anjing. Bunuh semua anjing. Cara Nabi nak buat kehebatan Yahudi, kehebatan cara lain. Kehebatan cara lain. Supaya supaya kehebatan itu cabut. Kehebatan bangsa itu cabut. Dan ni ayat Allah tak ni panduan daripada Allah ni. Mana perkataan yang mana di kalangan para sahabat tak ada masalah sekali Abu Raina. Tapi oleh kerana Yahudi guna perkataan tu dak untuk caci Nabi. Dak, maka Allah SWT telah haram. Tak boleh ucap perkataan tu. Tak boleh ucap perkataan tu. Bukan perkataan ni saja maknanya, sebab tu Nabi faham kan. Dak, semua yang berkait dengan Yahudi ni dak semua Nabi ubah belaka. Nabi ubah belaka. Cara hidup Nabi. Sebab tu hadis berkata man tashabbaha biqaumin fa minhum, siapa dia menyerupai satu kaum. Oh ni dalam konteks untuk bina identiti sendiri para sahabat. Cara sendiri. Barulah bangsa tu boleh maju. Dan celupai kita ni kita Allah, biar ruh kita ni serupa dengan mizaj nubuah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qulu unzurna wasma'u. Ucaplah bila nak jumpa Nabi ni unzurna, perkataan lain, perkataan yang sama makna dari sudut bahasa Arab tapi dalam bahasa Yahudi tidak ada kaitan. Undurna. Waktu kita kata kalau kita ada sudut siasah di sepuluh, kita kena ada cara sendiri. Banyak orang tak puas hati kan. Kita tak puas hati dengan kita Allah. Mulut kata kita Allah, sunnah Nabi, sunnah Nabi. Tapi jiwa tak puas hati. Tak puas hati dengan kita Allah. Bah kalau kita tak terlibat takut kita punya waham tu. Sedangkan ilmu ni kita Allah. Waham kita lebih besar lagi. Nah, dari sudut mantik waham ni tak akan jadi ilmu. Waham tak akan jadi ilmu. Ilmu ni benda yang kuat. Benda yang mana boleh pegang, benda yang zahir, wujud dia sungguh. Dia bukan waham. Bimbang kalau kita tak pegang politik, maka boleh kuat orang. Ekonomi boleh kuat orang. Kena tipu dengan waham tu. Politik pegang lama, ekonomi boleh kuat orang juga. Dia bukan masalah. Bukan masalah politik. Masalah kita pecah belah ni, masalah ha. Kita ni pecah belah. Kita guna perkara ni menyebabkan kita pecah belah. Tak. Dan kita rasa kita tak ada cara lain. Kena ikut cara Yahudi juga. Ini masalah kita, masalah jiwa kita. Dan ni Quran bina. Kita boleh tengok sebab tu baca kita Allah ni tengok keadaan Nabi SAW, bina para sahabat. Buat belaka. Ya ayyuhallazi wa hayyu beriman, buang, berhenti. Tak. Bila jumpa Nabi kamu kata ra'ina, berhenti. Tak sesuai ada rasul. Sama seperti mana Yahudi. Katalah unzurna wasma'u, dengar Allah Taala bagi tahu, dia walil kafirin azabun alim, bagi orang kafir ni Yahudi azab yang sangat pedih. Kemudian Allah Taala dedah lagi kejahatan Yahudi dengan musyrikin, ma yawaddu alladhina kafaru min ahli kitab, tidak ingin Allah Taala bagi tahu orang kafir di kalangan ahlul kitab, dia orang kafir di kalangan musyrikin, gapo dia mereka tidak ingin gapo, an yunazzala alaikum min khair, bahawa Allah SWT turunkan untuk kamu apa-apa kebaikan. Tidak ingin. Ini Allah tak ada dedah. Min Rabbikum, daripada Tuhan kamu. Mereka tidak ingin. Wallahu yakhtassu. Sedangkan Wallah, dia Allah yakhtassu birahmatihi. Allah Ta'ala mengkhususkan rahmat dia pada siapa yang dia kehendaki di kalangan hamba dia. Wallahu dhul fadil azim. Dia kurnia Allah sangat besar. Kemudian jawapan Allah SWT pada kritikan Yahudi. Sekarang ni Yahudi duduk kritik Nabi. Dia kata dia ni nubuah dia sama dengan Nabi Musa, sama dengan Nabi Isa. Tapi apa ajaran dia tak serupa. Ini Yahudi dia ecer ni orang dia ni. Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Kunaqah, ulama-ulama dia main peranan ni. Tak. Dia timbulkan syubhat-syubhat tidak serupanya risalah Nabi dengan risalah para anbiya sebelum ni kan tak? Khususnya Nabi Musa dan Nabi Isa ni menjadi sebab ni untuk timbulkan keraguan dalam masyarakat. Dalam orang Yahudi khususnya. Tak. Titik belakang. Tak serupa macam ni. Tak. Nabi SAW okay, apa dia? Yahudi bila perempuan dia datang haid kena duduk suku, tak boleh tidur sekali, tak boleh makan sekali. Nabi tak boleh tidur sekali, boleh makan sekali. Boleh makan sekali. Sebab tu ulama Yahudi tengok. Tak serupa. Sebab tu Nabi beritahu adalah hadis dalam Muslim. Tak. Setiap Nabi mari ni dia memasuhkan ajaran Nabi sebelum tu. Ajaran Nabi sebelum tu. Dari sudut syariah, dari sudut iman, dari sudut keimanan ya, sama ya. Dari sudut tauhid sama ya. Itu syariah. Dan kita baca dah surah Araf
Dan Allah Taala bagi di antara ciri orang Yahudi yang benar, yang soleh ni, yang ikut Nabi Musa sungguh ni, mereka yang mana yang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah nak sifatkan Nabi lagu mana? Ya'muruh bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Nabi ni menyuruh perkara kebaikan dan mencegah perkara munkar. Dan sifat Nabi gapo dia lagi? Dak menggapo dia menghilangkan beban yang sebelum ni mereka dibebankan dengan syarat yang berat. Dak sebahagian binatang, dak seperti mana lemak unta, dak sebahagian itu tak boleh nak makan. Jadi dengan syariat kita boleh makan belaka. Dak sepatutnya ni jadi rahmat ni. Yahudi dia timbulkan syubhat ni menyebabkan untuk timbul keraguan. Jadi ni Allah Taala jawab. Apatah lagi lepas ni kan nak berkenaan dengan kiblat, berkenaan dengan kiblat. Allah Taala bagi tu mana nasakh min ayatin aw musiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Ni jawapan Allah kepada ahlul kitab. Allah Taala tidak memansuhkan mana-mana ayat, mana-mana hukum, ataupun Allah Taala tidak lupakan. Jadi tak ingat. Nabi jadi tak ingat. Malaikat Allah Taala bagi tahu na'ti bi khairin minha. Kami akan datangkan lebih baik lagi daripada sebelum ni. Au misla ataupun serupa. Ataupun serupa. Sebab apa? Alam ta'lam anna Allah, tidakkah kamu tahu bahawa Allah SWT dia berkuasa atas segala sesuatu. Dia boleh buat. Ni syariat dia. Kau dia. Tak. Dulu menghadap ke Syam, kiblat. Sekarang menghadap ke Kaabah. Tak ke Masjidil Haram. Jadi perkara gini kan dimainkan peran oleh ulama-ulama su, dia timbulkan syubhat. Ini bahaya. Ini bahaya. Nah, sebab tu para sahabat oleh kerana ada hubungan dengan kita Allah kan, Nabi jadi mudah. Nah. Kerana ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi mudah. Nah, sahabat tidak terpedaya dengan syubhat-syubhat yang ditimbulkan. Perkara ni. Bukan senang. Ni Allah Taala bagi tahu. Alam ta'lam anna Allah, ni bahasa ketuhanan. Allah Taala guna bahasa. Dia berkuasa atas segala. Dia boleh buat apa dia nak buat. Kemudian alam ta'lam anna Allah lahu mulkus sama. Tidakkah kamu tahu bahawa sesungguhnya Allah ni lahu mulkus sama. Dialah yang memiliki semua kerajaan langit dan bumi. Dia yang memiliki. Dia berkuasa, dia milik dia. Ikut dia. Sebab tu kita kena perhatikan kita Allah. Sebab tu tajuk surah Baqarah ni kan mula-mula tentang Quran kan. Dan Yahudi, cerita Yahudi ni satu demi satu Allah Taala cerita tentang sikap mereka dengan kita Allah, dengan perintah Allah. Tak berhati. Tak nak tunjuk kan. Sebab tu kita tengok nak sebut. Apa kisah Nabi Sulaiman? Tak. Yahudi kan kita Allah mereka tolak, mereka tolak belakang. Macam gitu. Tapi ikut yang diajar oleh syaitan dinisbah pada Nabi Sulaiman. Cerita Nabi Sulaiman. Masuk kisah Nabi Sulaiman. Ni pun ajib. Allah Taala nama, Allah Taala dalam banyak-banyak para ambil Allah Taala cerita Nabi Sulaiman. Dalam siap yang mana berkenaan dengan ulama-ulama Yahudi ni tak seikut kita Allah. Kemudian ikut ahli sihir, ikut gamon, ikut ajaran syaitan, ikut sihir. Lepas tu nisbah sihir pada Nabi Sulaiman, sedangkan Nabi Sulaiman tak terlibat pun. Apa ramai-ramai para ambil Nabi Sulaiman jadi contoh. Dan selain daripada kita kata sebab ada tuduhan yang mana Nabi Sulaiman ni boleh terbang, dan perkara-perkara luar biasa banyak ya. Nama Nabi Sulaiman itu sendiri. Ya. Sulaiman. Asad Salman. Asad Salman ni gapun? Silm. Gapun dia? Taslim. Ada makna taslim lah. Sedangkan Nabi Sulaiman ni orang yang taslim pada Allah. Orang ikut Allah. Bayang nur Quran, cahaya Quran begitu jelas sekali. Tapi Yahudi dia ikut ahli sihir, tak ikut kita Allah. Lepas tu nisbah pada Nabi Sulaiman. Sedangkan Nabi Sulaiman ni orang ikut Allah. Ikut Allah. Jadi dalam surah Baqarah ni, tajuk Baqarah sendiri taslim pada Allah. Nabi Sulaiman taslim pada Allah. Lepas ni Nabi Ibrahim taslim pada Allah. Semua nak ajar pada kita ni nak supaya taslim pada Allah. Dan cerita-cerita orang yang mana panjang lebar Allah Taala cerita, satu umat sebelum kita ni tidak mahu taslim. Masih patuh Yahudi. Kritik semacam timbul apa-apa syubhat menyebabkan manusia jauh daripada perintah Allah Subhanahu Taala. Jadi Allah Taala bagi tahu, tidakkah kamu tahu bahawa Allah Taala berkuasa atas segala sesuatu? Dan tidakkah kamu tahu bahawa milik Allah belakang? Tak, langit dan bumi. Wama lakum min dunillah. Dia tidak ada bagi kamu selain daripada Allah sebagai pelindung dan sebagai penolong. Mula kembali semula. Kritik orang Islam ni yang mana terpengaruh dengan
dengan gambar dia syubhat-syubhat Yahudi ni. Ada Islam. Dalam surah Maidah kan, sama'unal kadzib akan li suh, Allah Taala bagi tu sifat ulama Yahudi. Amin. Allah Taala bagi ada di antara kamu ni dengar, suka dengar. Ayah payah nak bina umat, nak bina gambar ni jemaah kita sendiri. Tak sibuk terkesan. Tapi kita ada kita Allah. Ni Allah Taala mula tegur. Am turidun an tasalu rasulakum kama su'ila Musa? Adakah kamu wahai orang Islam ingin tanya rasul kamu seperti mana pokok Yahudi tanya rasul mereka sebelum ni? Nak jadi kuat gini ke? Apa timbul pertanyaan ni? Oleh kerana duduk dalam majlis Yahudi, dibaik dengan Yahudi. Sebab tu Allah Taala tak benar kan. Duduk dengan Yahudi, dengar syubhat-syubhat Yahudi jadi penipal lah. Lepas tu kita tanya Nabi. Tanya Nabi pula soalan-soalan pula, sepatutnya tak boleh tanya dalam masyarakat, dalam majmak. Ada soalan tak boleh tanya. Tak. Kita budak tahun 1 baru. Dia tanya soalan tak kelas 5. Ojek kan? Kita nak ngajar budak tahun 1. Tak, soalan kelas 5 bagi tanya. Ataupun digambar ke. Tak, matematik sepatut 1 tambah 2 tak tolak ya. Oh, kita kira ya, matematik ni susah. Tak. Tambah ni ia bukan jadi kohor banyak, ia jadi kohor kurang. Ha, pening dah budak. Tak. Tolak ni ia bukan jadi kohor kurang, jadi kohor banyak boleh. Tak, ambil kelas lain. Tak boleh. Dan ini Allah Taala tegur para sahabat. Jangan kamu hidup dalam majlis Yahudi. Menyebabkan syubhat timbul, pergi tanya Nabi. Bila tanya Nabi ke, benda sepatut tidak perlu tanya lagi. Dah kamu pergi tanya dah, menyebab timbul ke fitnah pula. Timbul ke fitnah pula. Ini Allah Taala didik para sahabat. Am turidun anta, adakah patut kamu nak tanya Nabi? Seperti mana bapak Yahudi tanya Nabi Musa sebelum ni? Tunggu je arahan Nabi. Sebab tu para sahabat ke, yang lama-lama muhajirin ni, diterbiah oleh Nabi tak? Tak berani tanya Nabi. Tak berani. Gerung belakang, Abu Bakar sendiri, Umar sendiri. Mereka kalau ada gabung nak tanya ke tak? Cari orang Arab Badui. Arab Badui. Wi soalan ke orang Arab Badui. Tak? Nabi pun tahu. Orang Arab Badui tak apa. Nabi benar ke? Tak? Nabi benar ke? Tapi para sahabat yang ciri ni, dia tak tanya, dia tunggu Nabi. Tunggu Nabi. Cuma ada. Tak? Sahabat-sahabat kita pair. Jumpa Arab Badui ni, tanya, tiba tanya gitu. Tak? Tapi sahabat pair dah. Soalan-soalan yang ditanya pun, tak? Benda yang mana untuk kebaikan orang Arab Badui itu sendiri sudah ditarbiyah dah. Man yatabaddalil kufra bil iman, siapa dia tukar kekufuran selepas iman kerana syubhat-syubhat ni, bahaya syubhat-syubhat ni. Dah jadi tawar, tiba-tiba Nabi jadi tawar. Dah jadi tawar. Menyebabkan kufur, menyebabkan menjadi murtad. Faqad dhalla sawa as-sabi, maka sungguhnya dia telah sesat daripada jalan yang lurus. Kemudian Allah Taala dedahkan lagi ini tentang ulama Yahudi. Tetapi orang Yahudi wadda kathirun min ahli, ingin sekali Allah Taala kata kebanyakan di kalangan ulama-ulama Yahudi ni, gapo dia keinginan mereka, law yarudunakum, kalaulah kamu ni dapat kembali semula seperti mana mereka selepas kamu beriman jadi kafir. Kalau kamu kembali semula jadi kafir sebelum ni, seperti mana sebelum ni selepas kamu beriman, bapa mereka nak lagu ni, bapa ulama mereka nak lagu ni, hasadan min dia, kerana mereka deki semata-mata. Ini bahaya, deki ni penuh. Tahu kebenaran tak saya ikut, lepas tu tak semua orang ikut pula. Ini kanun Allah. Lepas tu jangan sangka baik, jangan ingat bila Yahudi pegang dak. Kita jangan sangka baik. Ini Allah tak ada dedah pada kita ni. Ini Allah tak ada diri pada sahabat dia. Jangan ada sangka baik dengan mereka. Allah tak nak timbul ke perkara ni. Ni kita ni sama-sama kita sangka buruk dengan Yahudi sangka baik. Mereka ingin kebaikan dengan kita. Jangan. Ekonomi dari segi berekonomi, dari segi berpolitik, semua ambil daripada mereka belakang. Dan mereka sengaja belakang. Dari sudut pendidikan, semua mari daripada mereka belakang. Sebab tu skoda sudah. Ni panduan kita. Panduan kita. Allah bagi tahu hasadan min inda, kerana deki yang ada pada diri mereka min ba'di ma tabayyana, selepas mereka sudah jelas benar. Mereka tahu. Dan seperti mana Yahudi zaman Nabi tahu, Yahudi zaman kita pun tahu benar. Tapi kerana deki semata-mata. Fa'fu. Lepas tu lagu mana tengok Quran ni? Fa'fu wasfahu. Ni ajib. Kita ke mana di Mekah ni? Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Quneqah. Nabi tahu mereka buat perancangan, mereka bina hubungan dengan orang Mekah ni. Untuk hal Islam. Lagu mana Allah Taala ajar pada Nabi? Fa'fu wasfahu. Antara kata, tak sah cara. Fa'fu wasfahu ni bukan maaf kan? Tak, tak sah cara. Tak sah cara. Tak payah peduli. Bila keadaan kita lagu ni. Bagaimana keadaan kita sekarang ni? Tak payah peduli dengan perancangan musuh.
Kita kena peduli, kita kena peduli kepada dia. Guna kewarasan kita maksimum, kecerdikan kita ni, solehiat yang ada pada orang kita ni, doktor, tak, engineer kau, cikgu-cikgu kau, semua ni yang ada ni, bagaimana untuk sempurnakan perintah Allah. Sempurnakan perintah Allah. Sempurnakan rasa besarnya Allah, rasa besarnya akhirat ni. Kita nak guna untuk timbulkan perkara ni, asas ni, rasa Allah ni Tuhan kita, rasa ni kita ni sebagai hamba Allah, untuk dalam diri kita, dalam diri keluarga kita, anak-anak kita ni. Adapun perancangan Musa tak secara, Allah Taala kata secara. Fa'fu wasbahu hatta ya'ti Allahu bil, sehingga Allah Taala buat keputusan. Ibnu Abbas bagi tahu ayat ni, Ibnu Abbas bagi tahu. Para sahabat bagi tahu, sehingga Allah Taala bila Allah buat keputusan. Allah Taala buat Yahudi terbunuh ya. Allah Taala kena buat. Bila kita fokus untuk sempurnakan perintah Allah, Allah datangkan keadaan-keadaan ni, musuh ni langkah dia jadi salah. Tidak kira dia jadi salah. Dan lagu yang sudah bagi tahu dah. Yahudi tindakan dia jadi sebab ketika pergi Ahzab kan? Dia silap kan? Dia telah buat tindakan. Kan? Jadi salah. Dia pertama di Madinah, Yahudi pergi ekonomi semua kan? Kebun-kebun semua Yahudi. Sahabat-sahabat kerja dengan Yahudi. Banyak kan? Nabi tak pernah fikir dengan sahabat, lagu mana nak tingkatkan ekonomi kita, nak kalahkan mereka. Tak pernah fikir. Dan Allah Ta'ala gambarkan dalam Quran, tak? Yahudi tak pernah terfikir bahawa mereka akan dikeluarkan daripada Madinah. Kerana kukuhnya kedudukan mereka. Dan para sahabat tak pernah terfikir untuk mengeluarkan mereka sebab kerana tak dapat jalan. Tengok seperti mana kita, tapi tengok Allah datang ke keadaan tak? Mereka tak boleh duduk Madinah, mereka tak boleh duduk Madinah. Ni Allah dah bagi tahu, fa'fu wasbahu. Ketika mana ayat ni tu kan, okay? Para sahabat tak nampak kan, kita baca Quran ni kita nampak dah. Allah dah kata tak secara, sehingga Allah datang ke keadaan. Allah datang ke keadaan, tunggu perintah Allah. Lepas tu kamu kena percaya inna Allah ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Taala berkuasa atas segala sesuatu. Jangan takut. Semua dalam kontrol Allah. Semua bawah kontrol Allah. Dan tengok, apa Allah Taala suruh para sahabat dan nabi? Wa aqimus salah wa atuz zakah. Tengok ayat ajib ayat ni. Ayat ni duduk tengah-tengah ni. Sebelum tu tentang Yahudi, selepas ni tentang Yahudi. Ayat ni tidak ada kaitan kalau orang tengok kan. Kaitan ke bukan sembahyang. Kalau tak faham tentang hakikat sembahyang. Tapi ini syarat Allah. Ini syarat nombor 1. Wa aqimus salah, dirikanlah sembahyang, keluarkanlah zakat. Maksud kamu dia, usahalah bina hubungan dengan Allah, usaha bina hubungan dengan sama-sama kamu. Ini Allah Taala bagi panduan. Bina hubungan dengan Allah molek, bina hubungan sama-sama kamu molek. Dan wa ma tuqaddimu li anfusikum min khair tajidun Allah. Dan apa saja yang kamu buat kebaikan untuk diri kamu ni, apa-apa kebaikan tajiduhu indallah. Kamu akan dapat ada sisi Allah. Jangan bimbang. Inna Allah bima ta'maluna basir. Dan Allah tetap apa yang kamu buat Allah Taala lihat belakang. Lihat belakang. Dia tengok sambung Yahudi semula. Bapa Allah Taala ayat ini supaya kita faham. Ni mana hasil nubuah. Bukan dengan cara lain. Bukan kita duduk musyarak. Lagu mana nak lawan mereka. Strategi kita ni. Nak lawan Yahudi. Tak. Nak lawan dengan politik mereka. Dengan ekonomi mereka. Tak boleh. Bukan cara lagu tu. Kita ada cara kita sendiri. Dan kita ni. Backup kita. Allah kontrol belakang. Tua kita kontrol belakang. Di Yahudi pun Allah Taala kontrol. Kita pun Allah Taala kontrol. Perasaan ni, syu'un ni. Tak, syu'un ni. Wa qalu lan yadkhul al jannah. Mereka dakwa, ni sambung semula tadi Yahudi. Lan yadkhul al jannah, tidak akan masuk syurga melainkan orang Yahudi ataupun Nasara. Allah Taala kata tilka amaniyum, itu khayalan mereka, khayalan mereka. Qul, katakanlah wahai Muhammad, hatu burhan, wa mai bukti. Al-Quran, wahai ajar pada kita. Gapo-gapo nak kecek nisbah pada Allah, mai bukti. Mana kata ni agama, mari bukti. Hati burhan, mari bukti kamu. In kuntum sadiqin, sekiranya kamu benar. Bahkan sebenarnya, kalau masuk syurga ni siapa dia tengok? Bala man aslama wajahu. Bahkan, kalau masuk syurga ni, man aslama wajahu lillah. Siapa dia serah wajah dia. Bukan wajah dia, maksudnya wajah dia ni, apa kita nak kata, tak nak terjemahan. Bala, siapa dia menyerahkan seluruh kehidupan dia pada Allah. Ketaatan dia pada Allah. Ni doa tidur kita baca lagu ni. Doa iftitah baca lagu ni. Allahumma aslam tuwajhi ilaik. Dari semua yang wajah tuwajhi lilladhi. Bala man aslama wajahahu. Maknanya sebut muka ni, wajah ni, depan kita ni, tak paling kiri kanan dah. Hanya pada Allah. Tak paling kiri kanan. Tengok perintah Allah. Orang lagu ni Allah lah kata, orang yang dapat masuk syurga ni, orang yang mana aslam wajahahu lillah. Wahuwa muhsin. Dia ni orang yang mana buat kebaikan. Falahu ajruhu inda rabbih. Maka bagi dia ganjaran di sisi Allah, tidak perlu takut lagi nak balik jumpa Allah Subhanahu taala, dan dia tak perlu sedih lagi. Dia tahu apa yang dia tinggal di atas muka bumi ini. Bila dia mati balik ngada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi.
Allahumma fikna lima tuhibbu wa tardha, ja'al akhiratana khairan, radina billahi rabbana wa bi Muhammadin nabiyyi wa rasulina, walhamdulillah.